Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahbi sadri sadri wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ya mukhalibal qulub sabiq qulubana ala dinik wa ta'atik. Khala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Sadaqallahul azim. Alfu alfi salawat, alfu alfi salam ala sayyidina mursalin la nabi ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita ditakdirkan bertemu bagi menyambung kuliah tasawuf kita. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Noja, para alim ulama, para asatizah, para abidin, para alimin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Bulan lepas ada tak saya mengajar tajuk Abu Lais al-Iskan, Abu Lais al-Samarkandi, tentang perjalanan dua Yahudi dan Islam. Dia keluar menangkap ikan. Tak ada kot. Baik, alhamdulillah. Sajalah pasal kitab ni, iaitu kitab Hakikat Hikmat Tauhid dan Tasawuf Al-Hikam Profesor Dr. K.H. Muhyiddin Wali. Saya ambil balik kitab. Tak ngajak lagi ya? Tak ingat ya? Bukan pada kitab ni. Iaitu diberitakan bagaimana dalam kitab Abu Lais Al-Samarkandi menceritakan dalam kitab Hikmah Bab Rezeki, bagaimana dia ceritakan dua orang, satu orang Yahudi, seorang Islam. Orang Yahudi ni dia keluar pergi mencari rezeki untuk nangkap ikan. Ada sampan, ada bot kat zaman tu, apa nama orang tempat saya kata pengayuh apa tu penyepit dayung, dayung. Jadi yang seorang lagi orang Islam, dia juga keluar pergi menangkap ikan. Maka yang orang kapir ni, dia, oh my god, please give me banyak ikan. Dia orang kapir. Kemudian orang Islam ni, bismillahirrahmanirrahim, pegang aja dayung ni, bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka berdua-dua keluar mencari ikan. Yang orang kapir ni, Yahudi ni, baling saja dia punya pukat dia tu, jala dia tu, bila dia tarik saja naik ikan, tarik naik ikan, jala lagi. Dia tak kata syukur, alhamdulillah. Dia cakap apa, dia orang Yahudi. Dia pergi lagi, letak pukat dia ke jala dia, tarik saja naik ikan. Yang Islam ni, bismillahirrahmanirrahim, dayung sampai, letak pukat, letak jala dia, tarik kosong, tarik kosong, tak dapat ikan. Sampai tengah hari, dah nak petang, yang orang Yahudi ni penuh sampan dia dengan ikan. Yang Islam ni angkat, tak ada ikan, angkat tak ada ikan. Maka dia kata, sabarlah, belum ada rezeki kot. Itulah orang Islam. Kalau tak dapat, kalau tak berjaya, tak apa, jangan kecewa. Komplain Tuhan, ini tak adil, tak patut. Dah bertawakal kepada Allah, bismillah, semua cukup. Tapi tak dapat. Tapi dia tenang saja. Kemudian turunlah malaikat yang memberi rezeki. Tengok kesian orang Islam ni tak dapat. Maka dia kembali bertemu Allah. Bukan naik ke langit, naik Allah Ta'ala di langit pula. Jadi Allah Ta'ala tu mawujud bila makan. Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Tapi nak menunjukkan langit itu ialah ketinggian tempat Allah Ta'ala. Bukan nak cerita kata ada Allah Ta'ala duduk atas. Ada kata Allah Ta'ala duduk atas kerusi, duduk atas kerusinya. Itu maksud kekuasaan tangan Allah Ta'ala. Ibn Taymiyah dalam dia mentafsir, dia kata tangan Allah tu macam tangan Allah.
Kalau kursi itu kursi Allah lah. Kekuasaan kita tafsirkan, ilmu orang tafsirkan kekuasaan Allah Ta'ala. Tempat yang tinggi itu ialah kedudukan, bukan Allah Ta'ala duduk. Nak menggambarkan, kita nak letak Allah Ta'ala tu ketinggiannya dalam bahasa Tauhid. Maka turunlah malaikat. Malaikat apa? Yang turun yang menjaga rezeki. Jibril membawa wahyu. Israfil tiup sangkakala. Israel mengambil nyawa. Munkar nangkir tanya soalan yang menuliskan amal baik amal jahat. Kiraman katibin. Malik Rizwan yang menjaga neraka dan syurga. Malaikat apa yang bawa rezeki, yang bagi rezeki, bagi turun hujan? Mikail. Mikail tu dia kembali bertemu Allah. Dia kata, ya Allah, kesian tengok Islam ni, dia bertawakal kepada-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tiap kali cempak jala, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Yahudi ni tak baca Bismillah, tak apa, ikan penuh sampan lah. Maka kata Allah Ta'ala, ini kita kena hakikat bab rezeki, ketentuan-ketentuan Allah, qada dan qadar Allah Ta'ala, ini rahsia yang malaikat pun tak tahu, kita pun tak tahu. Malaikat tanya, kenapa tak dapat? Ini bagus lah kalau ikut pandangan mata kita orang Islam. Maka kata Allah Ta'ala, yang Yahudi itu, aku sedang mempersiapkan bara api untuk dia. Aku akan bakar di dalam neraka. Siap dah bara api ni. Bara api dah macam sate tu, dah siap menyala dah. Merah api tu nak bakar Yahudi tadi. Kerana dia orang kafir, orang Yahudi. Inil kafiru illa fi ghurur. Orang Yahudi ni, orang apa, orang kafir? Tak ada apalah dia. Yang Islam ni, kata Allah Ta'ala, aku sedang mempersiapkan syurga dia. Syurga dah siap dah. Dia punya istana dah siap. Tengah nak baiki dia punya ni, taman-taman dia. Macam kita lah, rumah kita taman ada ayak pancut, apa, ada ikan, apa, berenang, apa. Ada. Syurga Allah Ta'ala di luar sana itu. Oh, yang kita nampak pasir tanah itu terdiri daripada mutiara. Terdiri daripada yakut. Terdiri daripada intan berlian. Nuh. Istana. Kata Allah Ta'ala, aku sedang mempersiapkan taman syurga dia. Allahu Akbar. Itulah hakikatnya. Dalam pengajian Tauhid kita tak nampak benda susunan Allah Ta'ala ni. Kita duk cengok kita. Tak senang-senang. Lama dah berdoa. Tak dapat apa pun Ustaz. Saya kerja dalam bakal zakat Selangor. Bila waktu semayang, kita buat keluar arahan. Tuan-tuan yang datang minta bantuan, semayang. Masuk waktu dah. Minta semayang apa Ustaz? Doa apa? Tak dapat. Lama dah. Putus harapan dengan qadar dan qadar Allah. Tak senang-senang. Tak menang-menang. Dah Allah Ta'ala pergi menang, kacau bilau pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, Allah Ta'ala yang menunjuk jalan, yang memberi taufik dan hidayah kepada kita. Sekoman-koman syurga yang disebutkan di dalam kitab mentauhidkan Allah Ta'ala, sifat 20 yang saya mengajar tiap-tiap minggu hari Jumaat di Masjid Penjara Kajang. Paling rendah syurga untuk orang Islam, 1,000 tahun perjalanan. 1,000 tahun perjalanan orang Islam yang masuk syurga third class. 1,000 tahun perjalanan syurganya. Ya Karim Allah Ta'ala, terasa tekak macam nak minum ayat nira, ayat nipah. Orang Kelantan kata ayat tuak. Orang Kelantan ya tuak kata dia. Orang Kedah dah ayat nipah tu nira. Teringin tekak. Dah sampai depan mata dah. Rasa teringin nak makan Musang King. Wah, dah depan ada di syurga. Di syurga ada durian? Ada durian. Lebih sedap lagi. Makan lagi nak sedap lagi. Makan lagi sedap lagi. Allah Karim. Betapa sayangnya Allah Ta'ala dengan sifat rahimnya kepada kita. Nak bagi ya, nak bagi. Minta nak bagi ya. Kita ni malas nak memohon. Ud'u astajib lakum. Allah tuan-tuan ya. Jadi begitulah qada dan qadar Allah Ta'ala.
Mari kita tengok sikit daripada kitab Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf Al-Hikam. Naik makam sikit daripada kitab tasawuf tu. Mana pi tak tahu. Yang kata member pinjam tu tak pulang-pulang. Di Mekah tu saya tengah mengajak satu kitab. Kitab tu, kitab ni hitam, kitab bab haji. Mana satu budak perempuan dia pergi pinjam, dia pergi kena hujan pula kitab tu berkembang habis. Musim haji tahun lepas. Boleh kena hujan. Di Mekah masa tu ada hujan. Dia bawa pergi mana kitab tu? Allahu Akbar. Itu fazilat haji. Masya Allah tuan-tuan. Saya baca tiap-tiap malam kepada jemaah. Tahun ni tak ada rezeki, tak panggil. Tak ada rezeki, mungkin umur 60 tahun kot expired dah. Allah. Saya nak tolong jemaah, bukan nak apa. Saya nak beri khidmat, nak mengajar jemaah, nak bagi tahu sini tempat yang nak berdoa, sini ni, sini macam ni, macam ni, ini dam dia, ini salah, ini macam ni, macam ni. Nak ceritakan kelebihan-kelebihan orang yang pergi haji. Itu nawaitu saya. Tapi rupanya Allah Ta'ala bagi kod lain pula. Awal Januari itu pergi umrah. Baru ni raya pergi umrah. Raya di sana, puasa dan raya di sana. Ni bulan 11 ni ada orang pula nak ikut saya pergi umrah. RM5,790 tiram. Duduk Zam-Zam Tower. Makan 3 kali. Zam-Zam Tower Hotel As-Safwa. Saya bawa jemaah tahun ni yang baru balik puasa baru ni yang raya di sana. Jemaah saya Raiha RM7,200 makan sekali. RM7,200 hotel yang sama. Sedangkan tiram bagi dengan saya RM5,790. 15 orang dah ada nak ikut. Saya dah beritahu kat jemaah ni siapa nak ikut. Itu saja, tapi bukanlah naik apa Bangladesh Airline atau Biman, bukan naik Air Asia X. Depa kata ustaz, kalau naik kereta bang murah ni depa bagi makan ni ke daging burung gagak ke? Oi, takkanlah sampai macam tu komen naik ekonomi. Dah saja depa melawaklah. Pasal murah sangat. Saya tak tahu tiram punya tu, saya tak tahu. Semua saya bawa anak bawa nak beritahu nak ikut murahlah ajalah. Siapa nak duduk 2 orang, nak duduk 3 orang, nak duduk 4 orang, semua ada dia punya tambahan. Sikit aja. Allah SWT. Baik tuan-tuan. Berkata seorang ahli tasawuf, Musab Mufasir dan ahli hukum yang bernama Sahn bin Abdullah, Abu Muhammad Sal bin Abdullah Tasturi. Beliau hafal Quran dalam usia 7 tahun dan beliau meninggal dunia pada tahun 283 Hijrah. Ia berkata, hak Allah untuk hamba-hambanya ada 3 persoalan. Ini hak Allah kepada hamba. Iaitu menentukan hukum-hukumnya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Itu saja. Allah Ta'ala dah kata dah. Wa idha hakamtum bainan nas antahkumu bi'adli. Nak hukum orang, wa idha hakamtum. Sekiranya kita nak hukum di antara kita, hukumlah seadil-adilnya. Lah ni baru tahu. Hukum seadil-adilnya. Tak kira siapa pun. Allah Akbar. Jadi Allah Ta'ala menentukan hukum-hukumnya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Menentukan tentang ajal waktu mati dari hamba-hambanya. Kan? Awak tak mati-mati kawan ni. Mungkin Allah nak bagi hidayat, bagi lama sikit. Ada yang cepat mati. Kenapa dah cepat mati dah? Karena kalau hidup esok, minum daun ketum. Minum daun ketum, lepas tu overdose. Saya minum daun ketum juga. Jamaah pagi, jamaah Surau Sarjana Putra. Saya sampai ustaz, untuk ustaz 2 botol. Yang satu orang jamaah tu, dia pertelan dekat setengah botol. Setengah botol, bawa kereta melelong. Dia sikit je, ayah ketum ni bukan untuk, itu pesan cik, untuk kecil mana. Untuk kencing manis, dia pergi bantai. Dia kata, ustaz saya minum ya ketum. Lepas tu saya rasa macam pening ya. Yang Tuan Haji pergi minum sebesar ni, buat apa banyak ni, dia kena setengah ni aja. Allahu Akbar. Itu pasal Allah Ta'ala mati kan. Kenapa budak ni mati dah? Karena kalau dia besar besok, dia cekik leher batang leher ibu dia atau bapa dia, minta duit nak beli dadah. Itu sebab Allah Ta'ala matikan dia. Yang kita tak tahu rahsia-rahsia
Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala tentukan dah. Qadar-qadar. Allah tentuan. Isteri saya duduk di ward. Bedah buang tali perut dia. Tali perut usus kecil. Buang satu depa lebih. 2.5 meter buang. Sedangkan perut kita ada usus kecil 4 meter. 2.5 dah buang. Tinggal 1.5. Ha, Alhamdulillah hidup lagi. Allah kesianlah, nak bergerak tak boleh. 6 hari tak sedap. Bedah 2 kali, mula-mula bedah. Tekanan darah dia rendah. Terus doktor berhenti. Lepas tu bubuh plaster je perut ni. Besok petang bedah balik, buka balik. Jahit pula, sambung balik usus tu. Lah ni hari Rabu besok nak bedah, nak buka lagi perut dia. Nak buang cuci, apa-apa kuman-kuman ke yang nak cuci bersih, baru nak jahit pula. Dia ingat perut ikan kot, dia buat macam tu. Doktor ni mensatu lah. Kesian kat Allah, Allah tu kesian. Abang pergi mana? Abang pergi mengajak, tak janji dah dengan orang. Allah, kita tak payah pergi lah abang, kita tak edi. Dia kalau nak suruh kita tidur di hospital. Anak perempuan dah ada. Allah yang menentukan segala sesuatu yang dihadapi. Baik sakit, baik demam, baik apa, senang, kaya, susah. Itu dihadapi oleh hamba-hamba yang di dunia. Jadi kita berdoa saja. Allahumma Rabbun Nas, wahai Tuhan manusia. Anta syafi, Allah engkaulah pengubat. La shifa'a, tidak ada kuasa boleh mengubat tok bomo kat doktor, tak boleh. Illa shifa'uka, melainkan kau ya Allah yang berkuasa menyembuhkan. La yughadiru saqama. Ha, kau lah yang boleh berubat segala macam ubat dan kekal selama. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dekat tu ya kita boleh nak berubat pun nak baca. Kan? Doa jahit perut ada ke? Tak jumpa saya lagi. Allahu Akbar. Jadi, inilah qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita tak tahu hikmahnya. Nasib baik dia sakit tak berhenti. Bagi cucuk painkiller tak ada. Bagi morfin tak baik juga. Last kali buka perut tengok usus dah rosak. Karena dia pernah dibedah untuk buang kanser dia 2014. Jadi kesan-kesan kanser yang melekat pada usus tu ada lagi. Muja Allah Ta'ala bagi signal. Kata nak sakit berpanjangan, kena operation. Tak mau pergi sampai kat hospital lah. Saya duduk di Mekah, sampai hospital lah tak mau keluar pada kereta. Anak saya kata penakut nak bedah perut isteri. Saya duduk Mekah tu, telefon. Abang ni apa bedah aja, saya kata. Kita duduk Mekah, minta rekomen tabung haji, saya nak balik awal. Tu tahun lepas balik awal pasal dia sakit teruk sangat. Allah. Baik, dan hak hamba, hak kita pula kepada Allah. Hak Allah menentukan hukum-hukum yang untuk dilaksanakan oleh hamba-Nya. Menentukan tentang ajal kita, waktu kita bila. Menentukan segala sesuatu yang dihadapi, apa semua, untung jahat, untung baik, apa semua, syurga, neraka kita, itu ditentukan oleh Allah. Dan hak kita pula yang wajib dilaksanakan untuk Allah Ta'ala, apa pula kerja kita? Kerja saya makan je lah, musim durian, petai, mengikuti Nabi-Nya dan Rasul-Nya. Kerja kita ikut Rasul, apa Rasul buat, apa kata dia. Kemudian tawakal dan menyerah diri kepada-Nya. Tawakal dan menyerah diri. Tadi tawakal. Sakit, demam, ubat apa semua, kita bertawakal kepada Allah. Allahu Akbar. Sabar. Sabar ustaz cakap, cuba ustaz kena pula. Kita kena pergi jumpa orang kan. Kita kata sabarlah. Sabar apa ustaz? Cuba kena batang hidung ustaz. Kita kena tukang. Psikologi kata tak boleh kata sabar. Entah hebat. Ujian Allah Ta'ala bagi ke entah. Entahlah yang hebat. Allah nak bagi makam ke enta, menaikkan darjat enta dan menghapuskan satu dosa. Dia dengar, oi, macam tu pula, dah lah sakit. Dapat pula darjat. Dan Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa kafarah. Kena cakap macam tu. Sabarlah encik, sabarlah. Sabar apa? Sabar atas ketentuan-ketentuan Allah hingga kita meninggal dunia yang fana ini.
Allahu Akbar. Walau sebesar mana dosa kita pun, seluas langit dan bumi, belum sampai nyawa ke halkum, barang siapa yang bertobat, dia seperti tidak berdosa. Sebenarnya Fir'aun dia tahu dah. Mana tak tahu Nabi Musa tu dia belah daripada kecil, anak angkat dia. Dia sayang Nabi Musa ni. Nabi Musa tu betul, tapi Haman penasihat. Kadang-kadang Perdana Menteri okey dah, Menteri Agama nasihat salah. Contoh bukan di sini. Contoh, tuan-tuan dah faham kot lain dah. Presiden betul dah, penasihat dia. Penasihat presiden kata, dia kata nanti dulu. Kata saya nak bertobat. Nanti lambat lagi. Masa banyak lagi. Jadi rosak ni Haman. Perdana Menteri Haman ialah Perdana Menteri kepada Fir'aun lah. Perdana Menteri ke? Haman. Betul saya kalau saya salah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Tuan penasihat, bagi nasihat. Kata apa ni Haman, Fir'aun ha betul lah. Bila Fir'aun nak mati, ketika nyawa dia di halkum, dia nak tenggelam dalam Laut Merah, ketika itu dia sedar. Dia kata, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. It's too late. Dah lambat dah. Itu penasihat agama ni, kita mau bagi dia dulu. Panggil dia. Kenapa berlakunya kerosakan kepada Mustafa Kamal Atatürk di Turki? Mengikut ketika itu ulama-ulama yang ada zaman Kamal Atatürk, semua kaki bodek, kaki mengampu. Buat macam mana, bagaimana kerajaan dulu Kristian membezakan di antara pemerintahan dengan agama. Kerana puak-puak agama ni duk kaki mengampu, minta belanja untuk dia punya perbelanjaan, dia apa semua. Begitu juga di zaman Kamal Atatürk. Kamal Atatürk benci kepada kumpulan agama ini. Maka Kamal Atatürk memisahkan. Pada tahun 1924, kejatuhan umat Islam di Osmani, kerajaan Osmaniyah tahun 1924 di Turki. Kejatuhan apa? Dipanggil apa? Ottoman, kerajaan Osmaniyah. Kenapa jatuh? Maka dipanggil ulama-ulama sedunia datang ke Istanbul buat conference. Ni pasal apa ni? Islam ni jatuh ni pasal apa ni? Dia dapat 3 resolusi. Yang pertama, tahun 1924, hubun dunia. Manusia ni sayang kepada dunia. Allahu Akbar. Jangan kata tuan-tuan, saya tu kalau ada kereta baru, kalau dapat kereta baru lagi bagus. Pasal dia 1.5, dia tak kuat lari. 2.0. Allahu Akbar. Hubun dunia, cinta kepada dunia, cinta tu lambat mati. Rasa-rasa ada duit kan nak buat rumah banglo ke tepi kampung. Jadi hijau, atau depan tu ada tasik, ada kolam. Lepas tu orang rumah saya kata, bang, ingat nak mati sama lah. Dah 60 dah, nak buat apa lagi? Buat-buat rumah, siap-siap. Tak ada nak masuk, kita jalan dulu. Masa ada saya duk pergi exercise pagi-pagi di dekat Nilai. Ada satu rumah 700,000, tak ada banyak orang beli. Depan dia tasik, dekat 1 kilometer. Saya duk pusing-pusing tengok rumah. Kalau dapatlah rumah ni, buka pintu tingkap tu, zoom, nampak tasik. Alangkah lapangnya dada kita. Burung-burung berterbangan, bangau pun mai kot tu. Allahu Akbar, nikmatnya. 700,000 dibagi kat Mahat Tafiz, bagi sana, bagi sini. Ada satu orang kaya, dia duduk di Tasik Kusuma. Tasik Kusuma ni miskin tegar. Ada 24 blok A to Z, 24 blok, 5 tingkat. Pakai miskin belaka di situ. Ni nak kutip duit ni tak ada, nak bayar kat saya tak ada. Dia kata, ustaz, zakat boleh bayar enggak kat ustaz? Dia nak bayar tak ada duit. Saya pergi satu rumah melawat tengok. Flat. Ayak duk keluar turun ni, duk turun ayak daripada rumah dia. Lepas tu datang seorang tu, masa saya mengajar tu, dia bagi RM50. Saya kata, jom kita pergi tengok rumah ni ustaz. Pakai miskin, pergi tengok ayak duk keluar. Saya tak apa, ambil duit aku tadi, hak 50 tu bagi kat dia. Tak ada apa, kosong. Allahu Akbar.
Ha, sampai sekarang ada satu orang kaya, isteri dia datang driver pagi-pagi datang ambil. Rumah low cost 42,000, rumah flat tu. Hari-hari driver datang bawa isteri dia. Dia duduk di situ. Dia menderma sumbangkan pada surau di bawah tu 20 kepala. 20 kepala pakir miskin, iaitu dia beli beras, gula, susu cukup RM50. Jadi kalau 20 orang, 50 kali 2 orang 2000. Maka 210 1000. Ah ha, 1000. Jadi setiap bulan dia 1000 bagi. Ha, kepada jemaah di situ, surau situ. Saya tengok beras apa ada kan. Ha, dia duduk situ, tetapkanlah orang kaya pergi duduk rumah 42,000 ni atau istana hinggap dia saja. Isteri dia datang, isteri dia driver datang ambil kerja Putrajaya. Allahu akbar. Ha begitu Syekh. Orang ni, jadi kita ni mari tuan-tuan ni nak masuk dah korban. Eh, saya dah buat dah tahun lepas korban. Tahun ni sayang pula duit. Ah, tak boleh. Saya nak buat juga. InsyaAllah saya pasang niat nak buat korban. Tak kira kita nak hantar mana suka hati Israel. Orang nak hantar pergi Palestin ada, nak pergi Syria ada, Yaman ada. Nah, saya dah kumpul duit dengan kawan-kawan saya, kami dah hantar ke Yaman, dah hantar ke Syria, dah hantar. Ha, jadi mari kita sama, sama kita nak buat korban. Ada orang tu macam saya, saya dah habaq kat tuan-tuan dah. Jadikan motto saya sedekah hari-hari. Tiada hari yang tidak sedekah. Hari-hari mesti nak cari tabung, mesti nak cari tukar, nak cari apa kah? Hari-hari nak sedekah. Ada kawan saya pula, tiada hari yang tiada baca Quran. Tiada hari yang tak ada baca Quran. Hari-hari baca Quran. Satu lagi, surau Sungai Purun. Surau Sungai Purun, jalan nak pergi Eco Hill tu, ada surau biru situ. Dia pukul 4 pagi dah start dah. Allah, takut kita. Pukul 4 pagi dah start dah. Tiada hari yang tiada zikir. Tiada hari yang tiada zikir. Saya tanya macam mana tuan? Dia pergi umrah dengan saya baru ni. Mimpi masuk dalam Kaabah lah apa semua. Ustaz, saya dah cuba buat Ustaz. Sehari 1000. Zikir sehari 1000. Allahu Akbar. Kita rasa letih. 10 pun dah letih dah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Banyak lah. 10 kali. Komand lah kita komand. Mari. Mari kita sama-sama. Fastabaqut khairat. Berlombor-lombor nak buat kebaikan. Pantang dengar. Dia pun nak buat korban. Dia pun nak buat. Tak mampu yang satu ekor RM700 tu, kita pergi cari hak murah sikit. Hak mana kita mampu sahaja. Allah tuan-tuan ya. Baik. Adapun pengertian hak Allah untuk hamba-hambanya, ialah tiada ada jalan bagi hamba-hambanya untuk campur tangan pada segala sesuatu di mana keadaan ini, hal keadaan ini, Tuhan menentukan dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Fa'ali ma yurid wa yahdi man yasha. Allah Taala tu suka kehendak dia, dia nak buat apa pun. Dia nak buat apa ke, nak bagi banjir ke, nak apa? Kalau dia benci umat-umat yang ada ni, dia kata Allah Taala tukar bagi mati semua tukar umat lain yang taat pada dia. Ada semua nak kerja buat dosa je, buat maksiat, Allah Taala nak tukar umat lain terpulang kepada Allah Taala. Terpulang. Kalau Allah nak bagi hidayat, bagi hidayat. Allah Taala tidak beri hidayat, merugilah orang tu yang tak dapat hidayat. Kita ni, kata ulama, 3 hari tak dengar kuliah. Ha, hati jadi keras. Tuan-tuan, alim dah mengaji berapa tahun dah. Dari surau ni kecil sampai besar ni. Ustaz tiap-tiap malam ada. Kuliah subuh lagi, kuliah tengah hari lagi. Allah. Dah alim dah, tuan-tuan. Saya ni cuma main macam ambil kain duk lap je, bagi kilat je. Ha, ni semua dah bersih, semua dah. Dah bertaubat, dah apa semua dah. Saya main tukang-tukang orang kata kilat je, bagi cantik je. Polish. Ha. Allahu Akbar. Adapun pengertian hak hamba untuk Allah. Ha, hak hamba untuk Allah. Ni kita tanya, apakah sumbangan kita kepada negara? Ha, pula. Dia sumbang kat kita? Eh, dah cukup masa agak. Ah, jangan. Ingat dia bagi warning lah. Okey Ustaz, setakat ni ya. Adapun pengertian hak hamba Allah ialah bahawa hamba-hambanya diperintah oleh Allah untuk menjalankan hal-hal di atas.
Allah bukan banyak mana pun yang Allah Ta'ala minta. Mengikuti Nabi-Nya, tawak Nabi tak ada ada ustaz. Maka pada satu abad 100 tahun dihantar dipanggil wali kutub. Wali kutub. Tetap 100 tahun ada wali yang datang. Kita tak kenal siapa dia. Dia bukan mahabab. Kata, tuan-tuan, saya adalah wali Songo. Tak ada. Dia tak mengaku diri wali, tak ada. Allahu Akbar. Maka apa tanggungjawab kita? Mengikuti Nabi Rasul, tawakal menyerah diri kepadanya, sabar atas ketentuan-ketentuan Allah hingga kita meninggal dunia yang fana ini. Saya ingat apa dalam cerita Ustaz Azhar Idrus, dia tanya satu orang tu, "Mu nak hidup sampai bila?" Lepas tu seorang tu kata, dia bergurau je, 150. Kata, bila dia kata 150, nak hidup sampai umur 150, Ustaz Azhar ambil tisu, gelap. Sambung lagi gelap. Dia kata apa, kalau 100 tahun pun jalan macam bewak. Kasar bahasa dia lah. Kita nak umur ambil 100 tahun jalan macam bewak, kata. Astaghfirullahalazim. Allah. Allah. Adapun pengertian hak hamba Allah ialah bahawa hamba-hambanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan hal-hal di atas tadi. Sami'na wa ata'na. Kerana itu barang siapa yang tidak patuh pada ajaran-ajaran agamanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh nabi-nabi dan ulama-ulama-nya, maka disebut dengan mubtadi. Mubtadi yakni orang-orang yang mengadakan sesuatu di luar ajaran Islam. Tonton tengok tak agama baru yang ortodok tu, yang dia sembahyang macam kita juga tapi tak ada rokok. Naik atas turun, rokok tak ada, dia sujud aja. Ada orang Indonesia ikutlah, penganut-penganut dia ada di Indonesia, agama baru ortodox. Allah. Mengada-ngadakan. Kita ni sebenarnya jemaah Syiah ni banyak tapi kita tak tahu kesan berapa jumlah dia. Syiah di Kedah. Tokek dah di Kedah. Buat malu betul orang kampung. Allahu Akbar. Barang siapa yang tidak bertawakal kepadanya, bererti ia bermaksud mengatur hal keadaannya dengan tidak memerlukan bantuan Allah. Dia atur sendiri. Ini faham orang Mu'tazilah. Mu'tazilah, dia yang mengaturkan hukum semua. Pandai dia lah. Dia menegak untung. Tengok bijak saya. Bila dia menegak-negak, rugi. Ni takdir Tuhan, nak buat macam mana. Oh pula, bila menegak untung, dia kata pandai dia. Dia pandai menegak. Bila kalah, bila dia buat, dia rugi, dia salahkan Allah. Dia kata, nak buat macam mana ni, takdir Tuhan. Jadi susah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kesimpulan, barang siapa yang melaksanakan hak kewajipannya seperti tersebut tadi, maka orang-orang itu sejahteralah mata hatinya. Mata hatinya iaitu basyirah. Bashar, pandangan bashar, pandangan mata kepala kita. Pandangan mata hati, basyirah. Allahu Akbar. Maka orang-orang itu sejahteralah mata hatinya dan bersinarlah jiwanya, iaitu pancaran nur Allah Ta'ala kepada roh kita, pancaran nur kepada kita oleh Allah Ta'ala. Maka bersinarlah jiwanya. Sinar sendiri, pandai dia, hebat dia, taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Akalnya dan kalbunya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tujuan dan keterangan dari kalam hikmah di atas yang telah dirumuskan oleh beliau Al-Imam Ibn At-Ta'ilah Askandari rahimullahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumihi. Amin. Ada lagi masa? 6 minit lagi. Muka sekat baru, tajuk baru. Tanda-tanda tertutup mata hati. Tanda-tanda tertutup mata hati. Mengenai masalah ini, Maulana Al-Imam Ibn At-Ta'ilah Al-Iskandri telah merumuskan di dalam kalam hikmah beliau yang kelima seperti berikut. Kegiatan anda pada menghasilkan sesuatu telah terjamin untuk anda. Di samping itu, anda meninggalkan sesuatu di mana anda telah dituntut, diperintahkan pada mengerjakannya, adalah menunjukkan atas telah buta mata hati anda. Buta mata hati kita, iaitu
rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, yang kita duduk susah payah pasal apa, dah dijamin tentang rezeki kita. Kita sekadar berusaha bertawakal. Ha, kita ni kadang minta lebih, tak cukup-cukup. Sepatutnya Allah Ta'ala bagi kepada kita setakat keperluan kita. Kita minta lebih daripada keperluan. Ha, itu. Sebelum kita menerangkan keterangan ini masuk di dalam kalam hikmah ini, maka lebih dahulu hendak kita ketahui beberapa perkara yang tertera di dalamnya. Dalam kitab tasawuf juga yang saya baca daripada kitab Said Hawa. Kitab Said Hawa menerangkan bahawa fasal yang ke-9 menceritakan manusia itu dia kena mengintai, tengok balik kita punya ni apa amalan kita, iaitu dipanggil muraqabah. Yang kedua dipanggil mujahadah, iaitu kita mujahadah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita berbuat amal. Ha. Kemudian disebut muraja'ah, muhasabah. Iaitu muhasabah, muraja'ah, kita cek amalan kita berapa banyak. Pagi tadi buat apa, ini buat apa. Berdosa kata kat orang berapa kilo dah. Mengata orangnya berapa kilo dah. Kawan saya pergi rumah dia, imam orang Kedah, imam Tok Kepak Megat Dewa Kedah. Dia pergi rumah dia, dia ada satu buku. Dia buka sembahyang jemaah semua waktu, right. Sembahyang sunat duha, right. Puasa Isnin Khamis, right. Baca Quran, right. Sedekah, right. Ah, dia buat buku dia sendiri. Kita tengok balik qada sembahyang, qada puasa, qada zakat, qada itu, qada ini. Ah. Masya-Allah. Jadi tadi dia cek muhasabah, cek diri kita. Yang ketiga dipanggil mu'attabah, iaitu mencela-cela diri. Mencela diri. Kita datang tadi maghrib, ada budak-budak muda main gitar tepi tembok, gerang 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 gerang. Mana neraka nak masuk ni? Amboi. Dulu kita yang dok main. Saya sampai tak reti-reti. Heran betul. Beli gitar dah kawan-kawan apa belajar gonggrang gonggrang tak jadi. Sakit telinga orang dengar. Aku Tuhan tak bagi. Kalau pandai main gitar jadi man kidal. Saya rodi kidal ke apa pula. Allahuakbar. Maka kita, apa kita nak kata bila kita lalu tengok orang tengah tu? Allahuakbar. Budak-budak muda tu banyak lagi masa lapang dia. Dia tu kurang dosa, budak-budak muda lagi banyak lagi. Kita ni yang tua, akulah kena datang ke surau. Akulah kena banyak buat amal. Akulah nak kena sembahyang qada. Aku ni yang banyak dosa. Mu'attabah, mencela-cela diri. Jarang kita ni. Kalau kita balik rumah, kita nampak anak kita sepak gelas. Hai, buta kata mak kelas ni. Apa ni? Kita marah. Besok kita balik kerja, buka-buka pintu, kita sepak gelas pula. Buta pula aku. Mana boleh. Ada kita kata, eh buta pula aku ni, tak nampak. Tak ada. Bila anak kita sepak gelas, buta tak nampak. Siapa letak sini? Bila kita yang sepak, buta pula aku. Tak ada. Ha, begitu manusia. Dia tidak menyalahkan diri dia, duk tengok salah orang. Eh, itu tak betul, ini tak betul, kau ni tak betul. Ini bagi hang perintah lah pula. Semua orang buat tak betul. Allahuakbar tuan-tuan. Ah ha, dia sebelum saya melalut tuan-tuan dia, jadi saya minta diri dulu mohon maaf. Allahuakbar tuan-tuan. Akhilu wa akhulu astaghfirullah adzim li wa lakum jami' muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni bit ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamna makalatul muqarrabin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya' wa lisanana minal kadzib wa 'aynana minal fitnah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan salihan warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarak. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestine wa fi Syria wa fi Iraq
wa fi Kashmir, wa fi Mesir, wa fi Yaman, wa fi Rohingya, wa fi Afghanistan, wa fi Filipin, wa fi Janub Thailand, wa fi kulli makan aw fi kulli zaman. Allahumma ya Allah, kami mohon perlindungan daripada fitnah sakaratul maut, fitnah kubur, fitnah dajjal al-masih. Allahumma ya Allah, Allah marhamna fil kubur, ya ampunkanlah kami ketika kami dikubur. Allah marhamna fi nusyur, ya ampunkanlah kami ketika kami dibangkitkan. Allah marhamna indah soal, ya Allah ampunkanlah kami ketika kami disoal. Allah marhamna indah sirat, ya Allah ampunkanlah kami ketika kami di atas titian. Allah marhamna fi hisab wa hisaban yasira. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ketika kami dihisab, dan permudahkanlah kiraan catatan amal kami. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, suami isteri kami, ibu ayah kami, kaum kerabat kami, sahabat kami, jemaah kami, tidri orang yang soleh dan salehah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa arhamna mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan, sikit iklan. Air zam-zam ada 3 botol. Air zam-zam ada 3 botol. Kemudian siapa berhajat nak ikut umrah dengan saya, boleh dapat maklumat. Waras. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban ma'furan wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lam tabur. Allahu akbar.